Pusat Pengumpulan Pemprosesan dan Pembungkusan Produk Industri Asas Tani menjadi platform untuk menghasilkan produk berkualiti setaraf jenama besar di pasaran. Dan ia sebahagian usaha membantu golongan usahawan ada satu pusat pengeluaran dan pemprosesan dengan fasiliti lengkap supaya produk mereka dapat dipasarkan dengan secara meluas. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata dengan kewujudan Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembungkusan Produk Industri Asas Tani di daerah Berah, kira-kira 30 usahawan bakal mendapat manfaat dan kemudahan untuk penghasilan 500 produk di bawah program jenama Berabes. Jadi saya percaya dengan adanya kilang ini, maka isu ataupun masalah pembungkusan dan sebagainya dapat kita selesaikan, kerana syarat untuk produk-produk usahawan tani ataupun usahawan desa ni untuk memasuki pasaraya dan sebagainya, syarat utama ni mesti mempunyai packaging ataupun bottling yang standard, yang berkualiti dan sebagainya. Jadi saya rasa itu dapat kita selesaikan. Dan yang keduanya dari segi kualiti, produk-produk yang diproses di sini, diproses sejak daripada awal lagi, diproses dan dibotolkan ataupun dibungkuskan, akan mendapat GMP, Good Manufacturing Practice, GMP, akan mendapat GMP. Sebanyak 1.2 juta ringgit diperuntukkan bagi mewujudkan pusat IAT tersebut, dan pusat itu juga akan dilengkapi dengan peralatan pemprosesan dan pengeluaran bernilai RM300,000. Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembungkusan Produk Industri Asas Tani yang bakal beroperasi sepenuhnya Julai ini berkonsepkan pusat sehenti bagi produk usahawan dikumpulkan, diproses dan dibungkus mengikut standard yang ditetapkan mengikut spesifikasi GMT. KKLW mensasarkan 50 usahawan menyertai program itu menjelang akhir 2019 dengan pasaran produk di pasaran antarabangsa.